Widih, banyak sekali hewan-hewan, teman-teman. Kita angkut dan pergi ke hutan, lalu kita lestarikan yuk hewan-hewannya, teman-teman. Dimulai dari yang pertama. Widih, warnanya kuning, teman-teman. Dan yang ini namanya apa, yo? Dan yang ketiga, ini namanya gajah, teman-teman. Kita langsung angkut saja ya. Nah, yang ini masih keluarga dari T-Rex, teman-teman. Kita langsung angkut. Kalau yang ini, Brontosaurus. Kalau yang ini, Allosaurus. Nah, kalau yang satu ini namanya T-Rex, teman-teman. Tuh, lihat. Jadi, serem juga ya. Kalau yang ini, Spinosaurus. Selanjutnya, ini anak sapi, teman-teman. Tuh, lihat. Jadi, gemes banget ya lihatnya. Nah, kalau yang ini ibunya, teman-teman. Tuh, lihat. Gede. Dan yang ini anak zebra. Kalau yang ini ibunya, teman-teman. Gede. Lucu. Nah, sekarang hewan-hewannya sudah terangkut semua, teman-teman. Dan siap untuk berangkat. Let's go. Oke, teman-teman, sekarang kita sudah sampai di hutan. Tuh, lihat. Jadi, sekarang kita langsung lepaskan saja yuk hewan-hewannya untuk dilestarikan. Dimulai dari ini nih, macan, teman-teman. Oke, sekarang kita sudah melestarikan macan. Semoga betah ya. Selanjutnya kita ambil yang mana ya? Ini deh, zebra. Kita langsung lestarikan saja ya, teman-teman. Dadah zebra, semoga kamu betah. Nah, sekarang yang ini nih, sapi, teman-teman. Kita langsung lepas. Oke, dadah sapi. Nah, sekarang gajah. Satu, dua, tiga. Oke, dadah gajah. Semoga kamu betah ya. Oke, sekarang kita lanjut. Ambil yang mana dulu ya? Ini deh, T-Rex, teman-teman. Kita langsung lepaskan saja ya untuk dilestarikan. Satu, dua, tiga. Dadah T-Rex, semoga kamu betah. Sekarang yang ini nih, masih keluarga dari T-Rex. Kita langsung lepaskan saja ya. Dadah. Sekarang yang ini nih, Spinosaurus. Kita langsung lepaskan saja, teman-teman. Dadah. Semoga kamu betah ya. Dan ini domba Garut. Didih, dombanya montok. Kita langsung lepas saja ya, teman-teman. Semoga
maka domba ini bisa berkembang biak. Dadah domba. Nah sekarang ini nih anak sapi teman-teman. Kita langsung lepaskan saja ya, supaya sapi ini bisa berkembang biak juga. Dadah sapi. Sekarang kita ambil yang ini nih, Allosaurus. Gede, imut ya. Kita langsung lepas saja ya teman-teman, supaya dia juga bisa berkembang biak. Dadah. Yang ini nih, Brontosaurus. Ini juga kita lepas ya teman-teman, supaya bisa berkembang biak juga. Oke, sekarang kita lepas. Dadah. Jadi hutannya tuh lihat teman-teman. Nah yang satu lagi ini namanya anak zebra teman-teman. Wah kasihan ya. Tapi gak apa-apa lah, supaya dia bisa berkembang biak juga teman-teman. Dadah zebra. Semoga kamu betah ya. Nah teman-teman, sekarang sudah beres teman-teman. Tuh lihat, sudah pada di hutan. Kita pulang yuk. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai. Tuh lihat, di kandang sekarang sepi teman-teman, karena hewan-hewannya sudah dilepaskan ke hutan untuk dikembangbiakan.